on turbo guys. Cucu. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG Trade Hub. Hari ini Zik ada special untuk korang. Zik nak reviewkan kepada korang Myvi Turbo sekali lagi. Tetapi Turbo ni dibuat di tempat lain dan Zik akan rasakan juga kepada korang macam mana rasa Turbo ini. Jadi ini pun memang banyak dah owner buat. Dan kereta ini sebenarnya diinspirasikan nama kereta ini iaitu Fox. Tengok dekat Instagram at F-A-W-K-E-S, Fox. Jadi inspirasi daripada Fox ni adalah Fox ni daripada Harry Potter, iaitu burung hantu daripada Harry Potter lah. So kebetulan kereta ni sebenarnya warna biru. Owner dah rap kepada warna ni, dia lebih kurang seakan-akan macam Midnight Purple GTR. Apa melengahkan masa, Zik akan reviewkan kepada korang dekat mana owner buat dan juga mungkin ada beberapa parts yang owner akan sharekan kepada korang berapa harga dia. Tetapi semua part ni Zik akan sharekan kepada korang dan owner sebenarnya dia malu-malu sikit. Dia malu-malu nak reviewkan kepada korang, jadi Zik akan reviewkan kepada korang. Jangan risau. Jom kita tengok apa yang owner telah modify untuk kereta dia. First kali yang Zik nak ceritakan kepada korang adalah warna yang rare ni lah, iaitu Midnight Purple yang GTR punya. Ini bukan cat guys, ini adalah rap. Brand daripada Avery Dennison guys. Ini bukan rap, bukan calang-calang punya rap lah. Kalau orang nak pakai kat Myvi pun rasanya antara yang pertama kot pakai Myvi dekat Malaysia ni, Avery Dennison. Jadi ini adalah warna dia seakan-akan Midnight Purple. Harga dia dalam RM7,000 macam tu. Dia buat di Infinity G-Wrap di Ceras guys. Tengok juga warna ni korang boleh nampak dia ada tone. Lebih kurang Zik pun tak tahu berapa tone sebenarnya, tapi korang boleh nampak dia ada warna keunguan dan juga warna brown. Ada warna merah sikit, dia macam cherry red. Lepas tu dia ada macam amber brown macam tu lah. Terusnya adalah body kit, iaitu daripada konsep GT guys. Ini memang konsep yang daripada MDM. Kalau korang nak tahu, memang ini owner buat full, nak lebih kurang nak 100% lah mengikut Myvi GT punya style. Jadi kalau korang tengok kat sini, bumper GT depan, lepas tu side skirt, cuma side skirt pakai side diffuser universal. Lepas tu bumper belakang pakai bumper GT, spoiler pun pakai spoiler GT, dan wheel arch pun seakan macam Myvi GT punya lah. Jadi kalau korang nak tahu, semua ni kecuali spoiler dibuat di HG Works. Jadi kalau korang nak tahu harga yang semua ni kecuali spoiler lah, di HG Works harga dia berada RM1,500 ke RM2,000 macam tu lah, termasuk cat. Jadi kalau macam ni pun material semuanya PP kecuali dekat wheel arch ni lah. Wheel arch ni dia pakai fiber. Terusnya adalah lampu GT, iaitu daripada Street Garage guys. Jadi ini lampu ni kalau korang boleh nampak dia pakai tube yang tebal, satu kiranya satu line. Lepas tu ada accent gold lah kat sini. Jadi dekat dalam pun dah cat untuk black matte. So harga dia RM400.5 di Street Garage. Tetapi Street Garage dah tak buat dah untuk custom lampu ni. So kalau korang nak cari yang pandai custom lampu ni, boleh recommend lah dekat kedai-kedai lain. Contohnya macam Z City ataupun Tempoy Garage, Azam D Garage dan lain-lain lah. Banyak-banyak sebenarnya tempat custom, ataupun Zozen Hairstyle.
Jadi korang boleh tengoklah di mana yang dekat-dekat dengan korang punya tempat. Alright, jadi kat sini adalah hood. Iaitu hood ni pun jarang-jarang juga Myvi pakai. Ini adalah di custom oleh Carbon Mask. Harga dia RM1,008 dan ini adalah ori kain carbon fiber guys. Jadi kalau korang tengok kat sini memang boleh nampak lah. Memang dia buat satu angin dekat sini daripada FK8. Dekat sini pun owner buat TF ori lah untuk side mirror. Terusnya kita pergi ke rim. Rim ni bukan biasa-biasa guys. Ini bukan auto option ke ataupun Taiwan ke guys. Memang ini adalah original guys. Jadi ini adalah rim bernama TE37 daripada Race. Dan dia punya warna dia adalah diamond dark gunmetal guys. Kalau korang tengok kat sini pun dia pakai tayar daripada Michelin Pilot PS4 lah. Dia punya spec dia adalah 205/50/16 guys. Jadi kat mana owner ni dapat? Owner ni dapatkan di Hapshun Sunway. Untuk brake caliper guys, ini adalah daripada Brembo F40 ke ataupun F50, Zed tak pasti, owner pun tak pasti. Jadi ini didapatkan di Rodeng Caliper Garage guys. Kalau korang nak pergi Rodeng ni pun Zed kenal jugalah. Memang dia banyak buat caliper untuk 4-port ataupun 6-port kalau korang nak pakai. Dan harga dia RM sekitar RM5,000 lah. Jadi kalau korang tengok ni fitment dia memang sesuai untuk rim 16. Boleh nampak dia ada gap lagi lah, gap yang selamat untuk dipakai. Untuk suspension pula, owner ada pakaikan adjustable daripada F-Tune S series lah. Jadi harga yang sekarang ni kalau kita tengok harga dah RM3,200 macam tu. So kalau korang nak dapatkan memang korang boleh dapat di F-Tune punya HQ lah ataupun dealer-dealer yang berdekatan. Lepas tu dia punya fitment kalau untuk owner ni dia pakai dua jari di depan dan dua jari di belakang. Untuk caliper di belakang pula, caliper ni owner pakai adalah caliper daripada Toyota Wish. Jadi kalau yang ni harga dia sekarang dah RM1,200. Dibuat di Kumin Garage di Kelang guys. Kalau korang nak buat caliper, korang boleh pergi ke sana lah. 4-port pun dia ada buat juga. Untuk belakang adalah spoiler GT guys. Spoiler GT ni yang tertinggal tadi, iaitu dia dapatkan di Street Garage guys. Jadi Street Garage harga dia sekarang tak silap Zik adalah RM350 siap cat ke Zik tak pasti. Tapi korang boleh tanyalah dekat Street Garage berapa harga dia. Dan ini pun owner telah wrap CF lah. Okay, dan untuk lampu ni adalah lampu MK7. Tempat yang sama yang Zik dapatkan adalah di ZH Automobile. Tetapi itu adalah company yang buatlah lampu ni. Tapi kalau korang nak dapatkan lampu ni, korang boleh pergi ke Z City. Street Garage pun ada. Dan owner ni pun memang dia ambil daripada Z City lah kalau korang nak dapatkan. Dan harga dia adalah RM dalam sekitar RM1,100-1,200 lah, ikut pada kedai charge installation ataupun tidak. Untuk interior guys, interior ni yang menarik dan tertarik, iaitu first sekali adalah dashboard dan juga atap ni, iaitu Alcantara daripada Japan lah guys. Ini owner buat atas bawah, kiranya dashboard dan juga atas ni RM2,000 guys. Jadi kalau korang nak buat, korang boleh pergi ke kedai bernama M&M Car Care dekat Balakong guys. Jadi kalau korang tengok kat sini pula adalah steering GT. Steering GT ni dibuat di World. Kalau korang nak tahu, memang World ni specialize lah untuk buat steering GT. Apa-apa kereta pun dia boleh buat, tak ada masalah. Dan kat sini kita boleh tengok dia pakai Alcantara juga. Dan dekat atas ni adalah dia punya carbon fiber ori lah. Dan harga dia RM1,008. Tetapi sekarang Zik tak pasti berapa harga dia. Alright, seterusnya adalah Defi. Ini Defi meter ni memang Zik cakap bukan yang Taiwan ke ataupun bukan yang Thailand punya guys. Bukan yang copy grade A1-1. Ini adalah ori punya genuine daripada Defi. Dan nama dia adalah Defi Racer Gauge N2 daripada Samurai Sunway guys. Jadi harga ni pun owner tak pasti berapa harga dia. Tapi kalau korang boleh search, korang search lah berapa harga Defi. Ori punya Defi bukan kaleng-kaleng guys. Satu pun dah geleng kepala. Kalau korang tengok, ini adalah cover meter ori CF juga. So kalau kat sini pun memang owner dah balut kain CF juga untuk meter punya cover. Lepas tu dekat aircon punya cover dan juga dekat door trim punya cover lah. Jadi semua ni total untuk balut CF di dalam interior ni habis makan dalam RM1,500 macam tu. Dan dibuat di carbon mask. Okay guys, next adalah ini adalah kursi Recaro SR7 warna Essence Blue guys. Yang ni dia cakap ini pun bukan owner memang suka lah pakai benda-benda ori ni. Zik pun memang geleng kepala tengok. Harga pun
Korang tengoklah sendiri harga berapa kat Recaro Malaysia tu. Ha, korang tahulah. Jadi ini Recaro SR7. Satu je dah mahal lah. Lepas tu dia buatnya dengan passenger punya sekali. Ha, jadi korang tahu, korang kira lah berapa harga dia untuk dua-dua ni sekali. Ha, jadi kalau nak dapatkan ni, korang boleh dapat di Recaro Malaysia daripada HQ Kelana Jaya. Dan korang boleh contact person dan carilah nama dia Murali. Ini adalah sunroof guys. Sunroof ini daripada kereta iaitu AE101 daripada Toyota lah. So kalau korang nak buat, harga dia RM1,400 ke RM1,800, owner pun tak pasti. Dan dia punya tempat dia dibuat di Karuf Motorsport. Jadi Karuf Motorsport ni memang Zik cakap, memang ramai orang dah tahulah Karuf Motorsport ni antara kedai terbesar untuk buat sunroof. Ini adalah last untuk interior, iaitu ambient light. Ambient light ni owner buat di Heiji Works, harga RM1,100 ke RM1,200 lah. Yang special ni untuk ambient light ni adalah dia memang full LED, lebih kurang macam Zik pakai. Dan korang boleh nampak lah, dia ada dekat pintu ni, dekat tempat door ni. Lepas tu dengan bawah ni pun ada lampu juga. Jadi kat sini pun dia memang ada 64 color, memang full LED. Ini memang brand yang premium punya lah, sebab tu harga dia pun premium guys. Okay guys, benda yang paling dinanti-nantikan adalah engine yang telah di bolt on turbo guys. Jadi ini kalau korang nak dapatkan ataupun korang nak buat sebiji macam owner ni buat, Zik akan kongsikan kepada korang dekat mana korang boleh buat. Okey, jadi untuk turbo kit ni adalah owner habiskan RM15,000. Tetapi RM15,000 ni apa yang korang akan dapat? Korang akan dapat iaitu semua full set, contohnya exhaust semua memang dibuat. Lepas tu turbo kit, turbonya daripada brand Garrett. Lepas tu korang boleh dapat ni juga, dia punya blow off Grady. Greedy ke Grady ni pun tak pasti nak cakap. Grady kot. Grady. Lepas tu kat sini memang adalah K&N filter ni. Lepas tu sekali dengan management daripada KKT Compact 32. So korang boleh dapat full set, korang dah tak perlu pening. Memang RM15,000 complete. Korang boleh pakai, korang boleh korang bayar, tinggal bayar. Korang tunggu siap, terus korang boleh pakai, korang boleh bantai. Kalau korang nak buat, korang boleh buat di Speedwork dekat Petaling Jaya guys. Untuk yang ni mesti korang nak dengar kan bunyi dia macam mana. Tak apa, Zik akan kongsikan kepada korang bunyi dia. Ini memang disettingkan untuk dapatkan 0.5 bar boost lah, supaya memang untuk daily. Kita bukan nak buat untuk drag ke apa ni, memang kita nak pakai safety untuk daily supaya internal tak rosak. Seterusnya juga, owner telah mod untuk ATF cooler dan juga engine oil cooler guys. Jadi dua-dua ni owner buat sekali, dua-dua RM1,100 di Speedwork PJ jugalah. Jadi kalau korang nak buat, korang boleh pergi ke Speedwork guys. Dan itu dia guys untuk kereta ni. Tetapi sebelum itu, Zik nak kongsikan juga kepada korang apa rasanya bila bawa kereta Myvi Turbo ni dan apa feeling dia. Best ke tak? Dan jom kita pergi tengok. Kita ajak owner pergi jalan-jalan bersia-sia di sekeliling Putrajaya ni. Alright guys, Zik dah dalam kereta owner. So Zik nak try turbo yang dibuat daily lah untuk Myvi ni. Memang Myvi ni cakap dia memang buat sampai 0.5 bar lah untuk maximum, supaya boleh daily untuk selamat lah, untuk internal tu tak ada jadi apa-apa. Kitanya kiranya kita boleh lenjan lah, tekan pun berapa lama pun still tak ada masalah. So macam Zik ni, Zik nak try, nanti Zik akan tunjukkan kepada korang apa rasa dia. Okay, so ini sekarang kita bunyi siput tu, bunyi siput tu yang mahal. Owner cakap lenjan tekanlah pedal sampai mana pun dia still okey, tak ada masalah. So nanti kita tengok dekat highway, kita akan tekan je pedal, tengok apa jadi. Sebab owner cakap tak ada masalah, jadi kita test je lah kan. memang kerja reviewer untuk test. Jadi kita test lah. Okay, jadi so kita akan masuk ke jalan highway guys. Jadi yang ni pun turun bukit. Okay, kita tengok ni sampai 0.5, dia memang akan duduk situ. Bila kita lepaskan, ini betul-betul boleh menganjing dengan korang. Betul-betul boleh menganjing dengan korang. So Zik akan tekan tekan sampai habis.
boleh dengar dia punya bunyi siput sedut tu. Dekat depan memang sedap lah bunyi dia, macam macam bernafas. Bernafas tu, boleh bunyi-bunyi bernafas tu. Ush. Dia mula dapat kereta turbo macam ni tak ni, tak main-main ni tu ni. Sampai ni mesti main. Mesti shock eh bunyi tu. Wah, asyik main je bunyi ingus tu kan. Duit dah habis kena lah main. Ini betul-betul kalau ada orang duduk tepi menganjing macam tu. Eh, bunyi dia memang ni lah, memang tak boleh lah. Dataran ni, ini memang boleh buat anjing dataran. Aduh. Terima kasih lah owner bagi bagi apa ni, macam budak-budak kanak-kanak riang ni main terbu. Teruskan. Betul-betul macam kanak-kanak riang main terbu. Okay guys, jadi itu saja guys untuk video kali ini. Dan terima kasih juga kepada owner bagi testing kepada Zik untuk bagi test dia punya kereta ni. Memang sedap, memang Zik cakap puas hatilah. Untuk Zik dah tanya dari tadi dengan owner untuk kereta ni berbaloi ke habis RM15,000 untuk turbo. Dia cakap memang berbaloi lah, disebabkan kita habis duit untuk test and error. Lebih baik buat benda yang dah betul-betul confirm dia punya pick up dia, dia punya sedap dia macam tu. Jadi memang owner cakap dengan RM15,000 tu memang beloi lah dengan owner, memang best. Jadi itu saja guys, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kalau nak follow owner ni boleh follow dekat Instagram at fawkes_313. Jadi follow lah dia owner ni. Mungkin owner ni ada projek lain lagi, dia pun tak tahu dah projek dia apa. Semoga kita berjumpa lagi, semoga dimurahkan sikit. Assalamualaikum dan ciao.